Halo guys, saya akan unboxing webcam Logitech C920, webcam Pro, Logitech Pro C920 yang biasa dipakai untuk live streaming, untuk video conference, untuk classroom, untuk pembelajaran, untuk Zoom, dan sebagainya. Saya beli melalui Shopee. Ini penting bagi ya untuk berbagai keperluan di masa pandemi begini, jika kegiatan dilakukan secara online, secara daring, orang melakukan video conference, melakukan Zoom meeting, Zoom webinar, maka kebutuhan akan webcam ya cukup mendesak. Ini sekarang di sini ya ini C920 Pro HD webcam. Nah, ini untuk resolusi 1080 pixel, fps, frame per second-nya 30. Lumayan. Terus kemudian auto focus. Kita buka. Ini harganya setelah diskon sekitar 1 jutaan ya. Ini guys, C920 Pro HD webcam Logitech. Angkat. Nah, ini barangnya. Untuk mengajar jurnalisme digital dengan webcam ini. Nah, sekarang kita pasang webcam di atas monitor laptop. Kita pasang di laptop HD Pro Webcam C920. Caranya adalah
ini kita pasang ditempelkan di atas monitor laptop, kemudian USB kita masukkan di slot, di slotnya, dan sebelumnya kita mesti download pertama adalah download software dari Logitech. Support logitech.com, kita download, pastikan pilih apa spesifikasi Windows-nya, Windows 10, kemudian pilih kamera setting, download kamera setting, kemudian setelah download di install, dan satu lagi adalah Logitech Capture. Logitech Capture juga di-download ya, teman-teman. Di-download, bisa di-download di logi.com. Setelah di-download, save di komputer, dan di-install. Nah, setelah install, seperti ini. Ini saya pakai. Setelah di-install akan muncul seperti ini. Dan teman-teman bisa memilih men-setting ini mau kita ya ini SD Pro Webcam C920. Dan kalau kita mau memakai zoom, kita coba pakai zoom. Ya, kalau kita pakai zoom ini kita setting video kameranya Logi Capture. Nah, kalau kita mau pakai zoom dengan Logi Capture, audio juga sama. Kalau audio speaker, mikrofon HD webcam, ya. Tadi kan sudah kita install tuh. SD Pro Webcam, kita install dulu.